Saya suruh itu orangnya cuma ngomong berdua. You Asar. Kalau dari jalan kalau ikut laki-laki dewasa 69 orang. Hasil pendeteksian kita tidak mendeteksi kapal lainnya, Pak. Jadi seperti ini juga tadi terdampar ini memang tidak terdeteksi sama sekali. Ada informasi dari masyarakat, kita langsung berkoordinasi dan sama-sama ke TKP yang di lokasi sekarang ini. Jadi sore ini pengungsi ini akan kami geser ke pengungsian di UPTD Dinas Sosial di Ladong. Jadi bersama rekannya yang lain. Itu langkah yang pertama, selanjutnya akan didatakan kembali oleh pihak imigrasi. Kemudian untuk pelayanan kesehatan maupun lain-lainnya akan diurusi oleh IOM maupun UNHCR dan Dinas Sosial. Kapal lagi jual oleh. Tuh, ini ada lagi, ini ada.